spageti pakai bumbu pecel aja enak, apalagi bakso tahu goreng ini kan. Wah. Hey, masih di channel nggak jelas yang kerjaannya masak makan tapi ngarep kurus, siapa lagi kalau bukan Sinta Huang. Terima kasih banget buat kalian yang klik video ini. Salam kenal, aku Sinta Huang. Ini channelnya seputar makanan. Maupun ada story-nya tuh pasti ada makanannya. Makan mulu ya. Jadi hidup itu untuk makan, makan untuk hidup. Ya. Jadi kalian bisa like, comment, subscribe buat yang mau aja. Kalau yang nggak mau juga nggak apa-apa. Ya, sesuai sama video kapan ya. Ya. Oh, ini di spaghetti pecel ya, spaghetti dengan kearifan lokal, spaghetti pecel. Jadi Sinta bilang bakal bikin batagor sesat ya. Jadi bakso tahu pakai bumbu pecel. Jadi biasanya kalau batagor tuh kan pakai bumbu kacang, tapi bukan bumbu pecel ya. Dan kali ini Sinta bakal pakai bumbu pecel. Ya, bakal enak sih. Sinta udah prediksi ini bakal enak. Spaghetti pakai bumbu pecel aja enak, apalagi bakso tahu goreng ini bakal. Dan Sinta udah nyiapin telur rebus. Batagor ada nggak sih? Kalau siomay ada, tapi kalau batagor Sinta nggak tahu. Mirip-mirip lah ya. Terus ini jadi ada bakso juga. Jangan lupa sama bumbu pecelnya, dan ini sudah pedas. Jadi Sinta nggak perlu bikin sambal lagi, nggak perlu ngulek lagi. Jadi kita langsung aja goreng ya. Kalian bisa pakai tepung maizena, kalian bisa pakai tepung crispy sembarang, sakarmu, pakai tepung terigu, tepung kanji, tepung jagung kalau mau juga sakarmu. Pokoknya hasilnya nanti crispy. Emang sesat ini ya aku ya. Ya, kita langsung aja ya. Sekarang waktunya kita makan, dan ini telurnya ini sengaja nggak Sinta kasih bumbu ya, nggak taruh bumbu di atasnya karena ini warnanya cantik banget. Nggak ada kayak kuning, nggak ada kayak abu-abu birunya gitu, cantik banget ini, kebetulan banget. Dan wah, aroma ini kalian kalau pas lagi kurbanan ya, pas lagi kurbanan terus kalian bikin sate sendiri ya, diolesi bumbu kacang sendiri, nah rasanya kayak gitu tuh, enak banget. Wah, oh my god. Blur ya. Udah aku bilang kan, ini udah pasti ace, ini udah pasti enak. Wow,
Ini baksonya. Wah. Emang bumbu pecel itu bikin semua makanan jadi enak. Bakso sama tahu bakso aja kan udah enak ya. Telur rebus juga udah enak. Dikasih bumbu pecel, wah. Tuh kan dia tuh warnanya benar-benar kuning. Gak ada coklat-coklatnya gitu, abu-abu birunya gitu. Ini juga bersih banget. Bisa lihat ya. Dan Sinta gak makan kuning telur. Kenapa? Ya karena dari kecil gak suka. Teksturnya tuh kuning telur, hati, Sinta gak suka. Teksturnya gak suka. Kalau kalian rajin, kalian bisa bikin tahu bakso sendiri. Tapi kalau kalian malas kayak Cinta, ya udah tiru aja caranya. Pokoknya batagor sesat nih enak banget, kalian harus cobain. Dan itu tidak akan membuat kalian menjadi orang sesat. Ya, oke, sekian dulu video batagor sesat hari ini. Ini bisa kalian coba di rumah karena simple dan gampang ditemukan. So ya, kalian bisa coba kalau kalian mau. Dan like, comment, subscribe buat kalian yang mau juga. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.